Nah, sahabat mimin, yang dimana di episode kali ini tentu saja semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan ya. Yang dimana setelah pertemuan Jeffrey dan juga Novia di sebuah kafe bersama dengan Brian, di situ terjadi insiden yang dimana ada seekor lebah yang hendak menghinggapi ikat rambut milik Novia, sehingga tentu saja Jeffrey pun akhirnya digigit oleh sengatan lebah tersebut ya guys, sehingga Novia pun akhirnya memberikan perawatan yang terbaik kepada Jeffrey. Setelah kejadian itu, Jeffrey pun mengatakan kepada Novia, mungkin lebah itu mengira jika ikat rambut yang dipakai Novia adalah bunga, sehingga dirinya akan menghisap madu dari ikat rambut milik Novia itu. Nah, sahabat mimin, kejadian itu menjadikan pelajaran bagi Jeffrey dan dia pun akan menyuruh sekretarisnya untuk membelikan ikat rambut tentu saja yang bermerek dan juga mewah ya guys. Di sini tentu saja hal tersebut akan sangat begitu berkesan bagi Jeffrey, karena bagaimanapun Jeffrey selalu ingin melakukan yang terbaik bagi Novia. Dan tentu saja sekretarisnya itu pun terkejut ketika Jeffrey mengatakan dan menyuruh kepada dirinya untuk membelikan ikat rambut wanita ya guys. Namun dia pun tidak banyak bertanya kepada Jeffrey, karena tentu saja dia takut kepada Jeffrey jika pertanyaannya salah ya guys. Dan setelah membelikan ikat rambut yang dipesan oleh Jeffrey, tentu saja Jeffrey pun langsung berniat ingin bertemu bersama dengan Novia, sehingga mereka pun akan menelpon Novia dan akan mengatur acara kapan Jeffrey dan juga Novia akan bertemu di luar ya guys. Dan tentu saja ketika mereka bertemu di luar, terjadi adegan yang sweet banget di antara keduanya ketika Jeffrey memberikan kado tersebut yang telah diisi oleh ikat rambut, yang tentu saja sangat begitu membuat Novia nantinya berkesan. Awalnya Novia tidak ingin menerima ya guys dengan pemberian yang diberikan oleh Jeffrey tersebut, namun Jeffrey memohon kepada Novia agar dirinya mau menerima hadiah pemberiannya, sehingga Novia pun tidak bisa menolak dan akhirnya menerima kotak pemberian dari Jeffrey yang berisi ikat rambut tersebut. Ketika Jeffrey memberikannya kepada Novia dan Novia mengambilnya, tentu saja terjadi adegan yang bikin baper, yang dimana tangan Jeffrey dan juga tangan Novia bersentuhan di situ, sehingga terjadi tatapan dan juga pandangan-pandangan di antara keduanya yang tentu saja membuat kita semakin meleleh. Novia juga akhirnya merasa terkesan dengan pemberian dari Jeffrey itu, sehingga dia pun tak melepaskan tatapan matanya ke wajah Jeffrey ya guys. Dan tentu saja Jeffrey semakin deg-deg saja ketika Novia memandangi wajahnya tanpa berkedip. Nah, sahabat mimin, itulah informasi yang bisa mimin sampaikan. Kurang lebihnya mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.